Truk tangki bermuatan cairan kimia jenis asam sulfat yang bersifat korosif terperosok di saluran drainase di Jalan Raya Anyer, Cilegon, Banten. Tangki yang patah menyebabkan cairan sebanyak 30.000 liter tumpah ke jalan pada Senin pagi. Truk sedianya berangkat dari Karawang, Jawa Barat menuju pabrik kimia PT Chandra Astri Petrochemical. Truk kemudian terperosok setelah menghindari kendaraan lain yang berusaha mendahuluinya. Dia banting setir ke kiri karena ada mungkin saling nyalip kali. Dia banting setir ke kiri kemudian terperosok gitu, Pak? Betul, karena di sebelah sisi kiri itu ada saluran air. Itu si tangkinya patah apa gimana, Pak? Ya, itu patah. Itu patah dari as. Satlantas Polres Cilegon yang datang kemudian mengisolir cairan kimia dengan pasir dan memindahkan badan kendaraan menggunakan alat berat. Polisi juga berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan perusahaan pemilik cairan kimia. Sementara imbas kecelakaan ini, lalu lintas yang mengarah ke Anyer dari kawasan industri sempat tersendat. Ketika kejadian tersebut, kita langsung mengevakuasi warga yang ada sekitar untuk menjauh dari tempat kejadian karena bau terdengar. Kemudian kita mencarikan karung yang berisi pasir untuk mengisolasi air sehingga tidak air cairan tersebut sehingga tidak menyebar kemana-mana. Sementara di Jalan Trans Sulawesi Mamuju, Sulawesi Barat, truk bermuatan tangki gas LPG terguling hingga menerjang warung makan dan tiang lampu jalan pada Senin malam. Truk hilang kendali lantaran remblong saat melewati jalan menikung dan menurun. Akibatnya warung makan serta dua sepeda motor mengalami kerusakan parah akibat diterjang badan truk yang terguling. Apa ini mobil kita sekali larinya ya? Ini gua tak tahu, Mas. Sempat kaget, Pak, kenapa sini ada suara keras atau bagaimana? Ya, sempat kaget. Sebentar, minum-minum itu. Apa ini? Gila. Ada letusan ya? Iya, ada letusan. Tapi tadi tidak ada pengunjung warung, Pak, yang lagi makan. Sebentar, tidak ada, Pak. Jadi, ya, udah di dalam jalan tadi. Mau ke mana? Terima kasih, Pak. Memang ini remnya bermasalah atau bagaimana? Sudah saya kerja tadi, Pak. Bagus, ya. Cuma tanpa tiba-tiba. Tiba-tiba tidak berfungsi. Tidak berfungsi. Apalagi lewati ini, Pak, tikungan. Iya. Tadi sempat hujan. Hujan juga di jalan. Makanya licin ya. Iya. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Bagi warga sekitar, kondisi jalan yang minim penerangan serta hujan mengguyur menjadikan jalur menikung dan menurun ini rawan kecelakaan.